Halo, calon apoteker profesional. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai manajemen apotek dengan topik atau bahan kajian prosedur pemberian harga dan perpajakan apotek. Tujuan pembelajaran kita ada empat, yaitu: mahasiswa memahami cara menetapkan harga obat di apotek, bagaimana menghitungnya, memahami jenis pajak yang berhubungan dengan apotek, dan bagaimana menghitungnya. Nah, kita mulai dengan memahami konstruksi harga obat. Ada tiga komponen yang menyusun konstruksi tersebut. Yang pertama adalah komponen impor dan produksi. Yang kedua komponen distribusi. Dan yang ketiga adalah komponen pelayanan. Komponen pertama kita kenal dengan harga pokok produksi yang dapat terdiri dari biaya bahan baku, kemasan, listrik, gaji, karyawan, dan sebagainya. Pada komponen distribusi, kita mengenal istilah, yaitu harga jual pabrik yang harus dibayar oleh PBF kepada industri dan harga neto apotek yang harus dibayar apotek kepada PBF. Biaya ini meliputi biaya distribusi, pemasaran, administrasi, manajemen, pajak, dan juga laba. Dan pada komponen pelayanan, kita mengenal harga eceran tertinggi dan harga jual apotek yang harus berada di bawah harga eceran tertinggi, meliputi harga obat yang dibayarkan oleh pasien dan biaya pelayanan, seperti embalase maupun biaya konseling. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan harga terdiri dari dua hal. Yang pertama, faktor internal, antara lain sasaran pemasaran. Bagaimana sebuah apotek ingin menyusun strateginya untuk bertahan, untuk memaksimalkan laba, untuk meraih pangsa pasar, atau untuk mempertahankan mutu produk sebaik-baiknya. Dan yang kedua, strategi marketing mix. Bagaimana harga ditentukan berdasarkan rancangan produknya, distribusinya, dan promosinya. Yang ketiga adalah biaya yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang terakhir, pertimbangan organisasi. Di mana apakah apotek merupakan apotek tunggal atau apotek jejaring, yang kebijakannya bisa ditentukan oleh manajemen puncak. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan persaingan, seperti persaingan murni, di mana banyak apotek yang berada di satu lokasi dan menawarkan komoditi yang sama. Persaingan monopolistik, terdapat beberapa apotek yang bermain pada kisaran harga tertentu dalam memasarkan produknya. Tidak ada suatu pedoman yang dianut. Yang ketiga, persaingan oligopolistik. Persaingan yang sangat terpengaruh atau sangat peka dengan naiknya atau turunnya harga dari kompetitor. Dan yang terakhir adalah monopoli murni, yaitu pelaku usahanya hanya terdiri dari satu saja. Dan juga faktor lingkungan yang lain, seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Metode pemberian harga dapat terdiri dari tiga jenis: cost-oriented pricing, demand-oriented pricing, dan competitor-oriented pricing.
Cost-oriented pricing merupakan penentuan harga berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mengadakan produk atau pelayanan. Biaya tersebut terdiri dari fixed cost seperti biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya gaji apoteker dan tenaga kefarmasian yang lain, dan sebagainya, serta variable cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan peredaran bruto atau omset tertentu. Produk yang baik ditambah dengan biaya untuk mendapatkannya, maka hasilnya adalah harga yang mampu menutup biaya dan juga laba. Sedangkan untuk konsep demand-oriented pricing, penentuan harga berdasarkan permintaan, sehingga ada yang disebut dengan istilah elastisitas harga. Semakin sering dibutuhkan oleh masyarakat, harga akan semakin tidak elastis. Contohnya, obat yang elastis adalah ketika harga obat dinaikkan, gejolak masyarakat tidak terlalu besar. Contohnya adalah obat-obat dengan harga tinggi seperti sitostatika. Sedangkan obat yang tidak elastis adalah ketika harga obat dinaikkan, gejolak masyarakat besar. Contohnya obat OTC dan obat generik. Yang ketiga adalah competitor-oriented pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan kondisi kompetitor. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh mereka? Apa saja jenis produk yang disediakan? Berapa jumlah dan ukurannya? Serta di mana lokasinya? Berikut adalah cara perhitungan penetapan harga. Jika obat tersebut didapatkan pasien melalui resep, biasanya akan memiliki margin yang lebih besar bagi apotek daripada penjualan obat tanpa resep. Besarnya penetapan harga obat dengan resep biasanya dihitung dengan menggunakan persamaan harga jual apotek sama dengan harga neto apotek ditambah dengan pajak pertambahan nilai dikalikan dengan faktor jual, kemudian ditambah dengan embalase dan ditambah dengan servis. Biasanya, faktor jual untuk obat dengan resep ditetapkan sebesar 1,3 atau 30%. Namun, harus diperhatikan untuk tetap di bawah harga eceran tertinggi, karena harga eceran tertinggi merupakan kesepakatan dari gabungan perusahaan farmasi yang sudah disetujui oleh pemerintah. Untuk obat tanpa resep yang meliputi obat bebas terbatas, kosmetika, alat kesehatan, dan fitofarmaka, besarnya penetapan harga obat tanpa resep biasanya dihitung dengan menggunakan persamaan harga jual apotek sama dengan harga neto apotek ditambah pajak pertambahan nilai dikalikan dengan faktor jual dan ditambah dengan embalase. Faktor jual untuk obat dengan resep ditetapkan sebesar 1,1 atau 10%. Namun, tetap saja harus diperhatikan untuk di bawah harga eceran tertinggi. Kemudian, kita beralih pada jenis pajak dalam apotek. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Macam pajak yang berhubungan dengan apotek berdasarkan lembaga yang mengelola adalah sebagai berikut. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta bea materai. Untuk pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, apabila apotek tersebut memiliki kendaraan bermotor dalam operasionalnya. Dan ada juga pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten atau kota, contohnya pajak reklame untuk papan nama apotek dan pajak penerangan jalan.
Cara menghitung pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Ada tiga ketentuan. Yang pertama, PPh normal untuk karyawan. Ini bisa kita terapkan pada apoteker pengelola apotek yang bukan merupakan pemilik sarana apotek, apoteker pendamping, maupun karyawan yang lain, yaitu dari gaji, honor, dan tunjangannya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak yang akan kita kalikan dengan tarifnya sesuai peraturan perundangan. Hasil perkalian tersebut menghasilkan pajak terutang. Dan biasanya, sistem pembayaran pajak itu berlangsung setiap bulan, sehingga sudah ada kredit pajak atau pajak yang sudah dibayarkan dengan bukti potong. Nah, setelah pajak terutang dikurangi dengan bukti potong, itulah yang disebut dengan pajak yang masih harus dibayar. Kemudian, ketentuan yang kedua adalah PPh normal untuk usaha perseorangan. Jika apotek merupakan milik dari seorang apoteker misalnya, maka pajak penghasilannya tinggal diperhitungkan dari omset atau penghasilan bruto yang dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya atau beban usaha yang akan menghasilkan penghasilan neto. Kemudian dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak, karena usaha ini merupakan milik perseorangan yang menghasilkan penghasilan kena pajak yang akan kita kalikan dengan tarif. Hasilnya adalah pajak terutang. Ini berlaku sama, dikurangi dengan kredit pajak atau bukti potong yang sudah dibayar setiap bulan yang menghasilkan pajak yang masih harus dibayar. Jika tidak ada pun, karena sudah lunas, tidak apa-apa, berarti hasilnya adalah nihil. Dan ketentuan yang terakhir adalah PPh normal untuk usaha badan. Dari omset atau penghasilan bruto dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya atau beban usaha yang akan menghasilkan penghasilan neto. Dikalikan dengan tarif dan hasilnya adalah pajak terutang. Berlaku sama seperti yang tadi. Berikut adalah tarif pajak untuk pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sampai dengan 50 juta, tarifnya adalah 5% dan progresif sampai 30%. Sedangkan untuk penghasilan tidak kena pajak, ini adalah peraturan yang terbaru. Jika wajib pajaknya laki-laki atau perempuan lajang, maka berlaku yang ini. TK artinya tidak kawin, garis miring 0 artinya tidak ada tanggungan, dan garis miring 1, 2, dan 3 ini artinya adalah jumlah tanggungan. Jika wajib pajaknya sudah menikah, maka akan berlaku yang ini. Tetapi untuk perempuan yang sudah menikah, biasanya penghasilannya akan digabung dengan suaminya. Menjadi seperti ini. Bagaimana apabila penghasilan istri tidak digabung dengan suami? Maka, penghasilan tidak kena pajak untuk suami menggunakan aturan K0 sampai K3. Tetapi, istri diperhitungkan sebagai TK, tidak kawin 0 sampai TK3. Ini adalah tarif pajak untuk badan. Awalnya ditetapkan sebesar 28%, yang kemudian pada tahun 2010 terdapat perubahan tarif menjadi 25%. Dan ada ketentuan terbaru lagi pada tahun 2018 mengenai tarif PPh final UMKM, yaitu 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Hal ini memiliki konsekuensi, wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Berbeda dengan apabila mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak yang normal, maka wajib pajak akan terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.
Untuk apotek berpenghasilan atau beromset kurang dari 4,8 M setahun, bisa menggunakan tarif PPh final UMKM ini dengan ketentuan sebagai berikut. Ada pula ketentuan lain mengenai PPh badan. Jika omset kurang dari 50 M, maka mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada pasal 17. Tarif ini dikenakan atas PKP dari omset yang berjumlah 4,8 M. Jadi, jika omsetnya kurang dari 4,8 M, maka tarif pajak yang 25% tadi dikurangi 50%-nya. Dan jika omsetnya berada di antara 4,8 sampai 50, maka ada PKP yang memperoleh fasilitas dan ada PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Ini adalah contoh perhitungan PPh badan. Fasilitas pengurangan tarif PPh untuk badan sebagai berikut. Jadi, jika omsetnya 6 M, maka 4,8 M dibagi dengan 6 M kali jumlah laba bersihnya. Kemudian, ini merupakan PKP yang memperoleh fasilitas. Yang tidak memperoleh fasilitas tinggal mengurangkannya saja, dan tarifnya mengikuti rumus sebelumnya. Jika peredaran bruto lebih dari 50 M atau omsetnya lebih dari 50 M, maka kembali ke tarif yang normal, yaitu 25% dari PKP. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan ini adalah latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih. Yang pertama, apoteker sedang menghitung PPN natrium diklofenak dengan harga neto sekian. Berapakah pajak pembelian yang harus dibayar apotek kepada PPF? Pajak pembelian merupakan pajak pertambahan nilai, maka tinggal dikalikan dengan tarifnya saja. Yang nomor dua, harga beli obat cetirizin adalah Rp20.000 per tablet, sudah termasuk PPN. Apotek menginginkan margin 25% dengan biaya embalase dan pelayanan sebesar sekian Rp7.500. Jika pasien ingin menebus 10 tablet, berapa biaya yang harus dibayarkan? Kalian harus perhatikan rumus penetapan harga jual apotek pada obat dengan resep. Yang nomor tiga, apotek membeli suatu obat injeksi sebanyak 4 ampul. Harga satuannya Rp1.900.000, dijual dengan harga sekian. Berapa margin yang ditetapkan dalam persen kalau ini dibalik? Jadi, laba dihitung terlebih dahulu, baru dihitung persentasenya. Yang nomor empat, apotek Farmasi Brawijaya memiliki pendapatan bruto selama periode tahun 2019 sebesar sekian. Apotek tersebut dikelola oleh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Berapakah pajak penghasilan untuk apotek Farmasi Brawijaya? Kalian harus menerapkan tarif PPh untuk badan usaha. Kemudian untuk nomor 5, apotek sehat memiliki pendapatan bruto selama periode tahun 2019 sebesar sekian. Harga pokok penjualan obat dan perbekalan farmasi lainnya sekian. Total biaya usahanya diketahui. Apotek tersebut dikelola oleh seorang apoteker yang sudah menikah dan mempunyai satu orang anak, berarti TK1. Berapakah PPh yang harus dibayar? Hitunglah menggunakan peraturan tarif PPh pasal 21 maupun tarif PPh final UMKM. Sekian, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi.